Pulau Berang masa itu ibu negeri Terengganu. Pulau Berang dipisahkan masa itu dengan laut yang besar. Dipisahkan dengan Kuala Berang dan Kuala Terengganu. Kampung Pulau Manis Serada terletak kira-kira 18 km dari Bandaraya Kuala Terengganu. Kedudukannya di tepian Sungai Terengganu menjadikannya salah sebuah tempat yang menjadi tumpuan persinggahan para pedagang pada zaman dahulu. Di sinilah bermulanya kisah pengembaraan dakwah seorang ulama tersohor Terengganu, iaitu Syekh Abdul Malik atau lebih dikenali sebagai Tok Pulau Manis. Pada ketika ini saya berada di makam Tok Pulau Manis atau lebih dikenali sebagai Syekh Abdul Malik. Untuk kali ini, ziarah Aulia 2.0 kami membawakan kepada anda terus dari kampung Pulau Manis untuk anda sebagai tetapan ilmiah anda. Pada asalnya di Kuala Berang. Di Kuala Berang. Kuala Berang ni nama asal dia dulu Foloang. Foloang. Foloang Terengganu, Terengganu, Kelantan, Cilacap dan Pahang Pepe. Kalau mengikut buku sejarah Cina Li Wan Tai Tai tahun 1178, Foloang ni bermaksud patung Buddha yang paling besar di tanah Melayu dan Asia Tenggara. Setiap tahun penganut-penganut Buddha maknanya pergi sembah di Kuala Berang. Apabila tiba Syekh Muhammad Al-Baghdadi. Syekh Muhammad Al-Baghdadi ni berketurunan daripada Arab. Syekh Muhammad Al-Baghdadi ni berketurunan Saidina Hussein. Dan dia membawa wahyu. Membawa wahyu moyang dia dengan secara berdagang. Berdagang dan berdakwah. Berkapal menuju ke Kuala Berang. Pergi ke Kuala Berang. Dan siapa di Kuala Berang, dia berdakwah di Kuala Berang. Dia membawa wahyu ke Kuala Berang. Hinggakan patung-patung Buddha di Kuala Berang jatuh. Ramai orang masuk semua. Syarif Muhammad Baghdadi, anak dia Syarif Kohar. Dan Syarif Kohar, anak dia Syarif Abdullah, ayah Malik. Syarif Abdullah, anak dia Syekh Abdul Malik. Syarif Abdullah, ayah Malik. Syarif Abdullah berugama, berdakwah di Kuala Berang. Di Kampung Pau, Temeh. Berdakwah, lama berdakwah. Hinggakan Kuala Berang maju. Kuala Berang masa itu ibu negeri Terengganu. Kuala Berang dipisahkan masa itu dengan laut yang besar. Dipisahkan dengan Kuala Berang dan Kuala Terengganu. Dipisahkan dengan laut yang besar dulu. Orang-orang pergi Kuala Berang, mana-mana pergi ke kapal. Kapal ke Bukit Kenyir apa. Sebab tu dia ada Bukit Kenyir tu, ada kita jumpa siput-siput pasir sebab dia ada situ. Maka dapat anak Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik dididik oleh ayahnya beragama Islam tu di Kuala Berang dan berpondok belajar dan ikut secara Syarif Muhammad Al-Baghdadi berkembangkan agama, dia berdakwah buat apa. Lama kelamaan, genap 20 tahun, ayah dia Syarif Abdullah nak atas Malik, Syekh Abdul Malik belajar. Lanjutkan pelajaran di Aceh. Demi menyebarkan dakwah Islam, Tok Pulau Manis terus melebarkan sayapnya ke bumi Aceh menadah ilmu dengan gurunya.